Jangan lupa subscribe Tunggak Semi AG. Ziyad bin Qudair ini ditanggung oleh Sayyidina Umar. Yat. Hal ta'arif mayahdimul Islam. Kowe ngerti gak ya? Apa senyebabi Islam itu lemah ya? Dijawab, gak aku hau. Apa uwe? Ternyata jawabannya pertama apa? Zallatul alim. Ae asratuhu bitaksirim min. Senyebabi Islam ruwet, Islam hancur, Islam rusak. Iku sitok pertama adalah zallatul alim. Ketika kiai-kiai mulai sembrono, tidak sesuai dengan gambarannya, tidak sesuai dengan arahannya. Kemudian yang kedua adalah wajdalul munafik bil kitab, senyak gari Islam kita ruwet. Ketika wong-wong tolol tidak punya kapasitas, kemudian debat babakan Quran. Ayo kembali ke Al-Quran, ayo kembali ke Al-Hadis misalnya. Loh, itu baik apa enggak? Baik, kita tahu itu baik, enggak mungkin enggak baik. Permasalahannya nanti kalau ngomong-ngomong ini enggak sadar betapa Quran itu adalah sebuah kitab induk yang sangat sulit dan butuh beberapa ulama untuk kemudian menjelaskan itu semua. Nalika ngomong nih, ayo kita kembali ke Al-Quran. Wes ora usah kitab-kitaban, kitab-kitab kuwi karyane menungso-menungso iso salah. Quran, hadis tidak mungkin salah. Lah kowe kok ngerti? Nek Quran kabeh hadis gak mungkin salah, sing nyeritani sapa? Yang memastikan bahwa Quran yang kita baca hari ini adalah apa yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iku sapa? Yang menjaga keautentikan Al-Quran itu siapa kalau bukan ulama?